Halo bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kita balik lagi di Teon Town. Ini map, kita coba bikin taman bermain, Pak. Ini saran dari Mr. Tempo World Game. Nah, ini dia juga punya channel YouTube, Pak. Saya dapat masukan dari dia. Coba deh lihat-lihat. Kamu lihat Teon Town, lihat di dia juga lebih menarik nampaknya, lebih rapih dia. Ya, ini masukannya coba kita sekalian praktekin deh, bisa nggak ya? Saya bikin di minimap taman bermain. Kita coba aja, cuman nanti pastinya saya pakai beberapa plugin nih Pak, tapi daripada saya jelasin satu persatu, nanti aja pas saya pakai saya jelasin itu plugin apa. Nah, ini saya nggak ada perencanaan apa-apa, mau seperti apa gedungnya, ininya dan lain-lainnya, cuman kita langsung aja deh yang jelas. Pertama kita bikin jalan dulu. Ini saya bakal pakai pertama ini pluginnya biasa Philippines Road. Saya bakal pakai yang ini nih Pak, yang outer lens yang ini nih, outer center lens. Kita nanti kurang lebih kita terus ini deh. Nah, ini kita udah jadi. Sekarang saya pengen sekalian ini dulu nih Pak, sekalian di apa istilahnya, sekalian saya utak-atik, bukan utak-atik ya, sekalian saya bikin ininya lah, apa namanya, apa ya istilahnya Pak, saya mikir lama banget ya dibikin inilah, dibikin bagusnya, dibikin inilah, apa variasi, bukan variasi ya, apa ya namanya ya, ya begitulah nantilah apa sebutannya, kok saya lagi dilupa. Nah, ini lanjut terus saya pakai plugin ini Pak, plugin untuk bikin trotoar. Itu yang jelas bagi pemain lama pasti udah tahu ini saya makainya itu mana ya pluginnya ya, kok hilang Pak. Nah, ini nih Sidewalk by Nazarti. Nah, ini nih saya pakaiin dulu nih Pak. Nah, sekarang kita lanjut bikin ini jalan nih. Kemarin saya iseng-iseng nyobain ini Pak, walaupun nggak terlalu kelihatan ini ya, nggak terlalu kelihatan apa namanya bagus, cuman ya minimal inilah rada lumayan lah. Ini saya pakai nama pluginnya apa ya ini ya, tar. Itu saya kasih nama pluginnya itu ini nih, apa ini nama pluginnya ya? Bukan. Ini white line. Nih, one line street. Namanya one line street, Pak. Kita pakai single. Kita kurang lebih kita tarik dari 1 2 3 4 5 6 deh. 6 1 2 3 4 5 6. Sini. Itu 5. Op. Ya, salah saya. Kan blow on. Terbalik dong. Tepuk yang tadi. Nah, jadinya seperti itu Pak, kurang lebih Pak. Ini ke sini benar, ini ke sini benar. Oke, sekarang kita lanjutin pakai. Sebelum itu kita harus hapus dulu nih Pak, kurang lebih 3 dulu. Oke. Nah, ini kita isi pakai Philippines Road lagi Pak, cuman pakai yang ini Outerland. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini nih Pak. Seperti ini, baru kita lanjutin yang ini di 13 pakai yang left hand kalau nggak salah ya, itu ya. Kita pakai yang transin, apakah benar? Salah pak, kok gimana ini saya nih, jadi salah semua, trans out gitu. Ah iya benar, trans out ini situ, terus yang ini, yang ini itu salah. Ih salah pak,
pakai mana ya? Saya sampai lupa ini. Transit. Oh iya benar. Hah. Itu nah, jadinya seperti ini, Pak. Kurang lebih seperti ini, terus berarti ini pakai yang LH, ini yang RH, Pak, yang in ya. Jangan lupa. Sekarang kita baru kita kasih plugin, bukan plugin. Ini kita kasihin dulu aspalnya, konkret dulu nih, Pak. Ini kita kasih sini. Kita kasih sini, terus kita masukin lagi nih, yang ini nih, Pak. Plugin yang tadi, yang namanya Sidewalk. Begitu. Terus kita ada ini juga nih, Pak, plugin yang ini nih. Ini mah buat tambah-tambahan aja ya. Single. Kita kasih single di satu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ini kita tadi kita kasih pepohonan dulu deh. Jadi sekarang kita bikin pintu masuknya. Nah, ini nih rada PR nih. Rada PR kita pakai rodnya. Nih saya jelas nih saya masih belum kebayang pakai rod apa nih, Pak. Oke. Nah, sekarang kita atur ini. Kita benerin yang bagian sini nih, Pak. Ini kita pakai yang ini lagi tadi, Pak. Apa namanya? Yang Nazar. Jadi ini pintu masuknya set ke situ. Ini jalan, kita kasih, kita bikin konkret dulu deh sini. Saya masih belum tahu ini buat apa. Jadinya kita tutupin dulu. Cukup nggak ya kira-kira ya? Kita bikin tempat parkir dulu aja, Pak.
Sekarang parkir udah. Kita, oh ininya belum nih tadi. Kita ini dulu deh Pak, ikutin dulu biar nggak ada yang ini. Dah kayak gitu kurang lebih. Itu terus sekarang kita mulai masuk ke ini Pak. Astaga, ini kita kasih nama ini nih Pak, Galeri Letong Park. Ini namanya ceritanya, taman bermain Galeri Letong. Tahu nggak kepanjangannya apa Pak? Kalau tahu komen Pak. Lagiin kita ada yang saya download itu tuh ada water park sama amusement park. Bedanya apa Pak? Kayaknya kalau kita pakai water park juga nggak akan muat ya. Yang jelas saya lebih cobain pakai ini nih, pakai yang amusement park ini Pak. Tiket booth, ada tiket booth di sini. Kalau yang di water park tuh saya mau pakai ada information desk. Sekarang waktunya kita bikin ininya deh, taman bermainnya deh. Taman bermainnya itu kayak gimana ya, bagus apa ya? Ntar ya, sambil saya mikir saya benerin dulu deh. Saya kelilingin ini dulu pakai tadi nih, Nazar. Si Nazar. Terus sekarang ini dia kan naik ke sini, kita baru bikin ini Pak. Kita pakai brick, kita taruh ini di sini. Situ terus kita bikin tiket booth-nya. Jalan. Nah, situ ini pintu keluar, pintu masuk. Mereka jalan bla 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 bla. Tapi saya masih agak kagok ini nih Pak ya. Kenapa ya? Jelek ya? Nah, pintu masuk ya. Dah, udah masuk pintu keluar, sekarang kita bikin. Sekarang kita bikin ini dulu nih Pak. Kita bikin pertama ini ada di sini kurang lebih di jalan ke sini. Mainin dulu yuk, ayo nih. Kita sekarang bikin, oh dia perlu air ya. Tidak terpikir oleh saya. Bagian sini. Air udah, sekarang listrik. Listrik kita pakai. Aduh, duh. Listriknya ya. 12 seconds later. Nah, saya tadi coba baru download ini. Nah, yang kecil aja. Kita kasih solar panel sini. Dah, aman semua. Sekarang kita bikin jalannya. Sekarang kita satu-satu ini dulu, karusel dulu. Bukan karusel, apa namanya nih, round and round.
kaku banget tapi ya ini ya, jalan ya. Ini kenapa nggak ada mobil lewat ya? Sayang banget ya, padahal jalannya udah bagus ya. Ini jalan kok nggak ada mobil parkir, gimana Pak? Kasih mobil lah. Tuh kan jadi enak liatnya ada mobil mobil parkir nih. Apa gara-gara warna ini ya? Jadi jelek ya? Coba saya ganti apa ya? Kita ganti warnanya pakai yang lebih natural, yaitu warna konkrit. Gini Pak. Hah, ini sebenarnya saya belajar bikin jalan sih sebenarnya ini. Cuman ini yang apa namanya, taman bermain kita rada kaku Pak. Saya ngeliatnya kurang apa ya? Kayak kurang gimana gitu. Hah, ini sih harusnya bisa diisi sih. Tapi ya beginilah Pak. Kondisi minimap Galeletong Park ini kurang lebih bisa lah ya. Kayaknya tuh kalau cuman kalau di map biasa tuh yang medium kayaknya nggak bisa deh ini. Ngabisin tempat emang harus yang map giant kayak ini. Kalau kita mau pakai plugin ini. Plugin ini namanya Mission Park. Terus ada apa lagi pluginnya? Saya sebutin dulu ya. Ada Mission Park. Ini dari awal nih saya pakai mini solar, single and double apa namanya ini? Single and double medium line, amusement park. Oke, nah terus yang selanjutnya itu nih saya pakai yang ini nih. Bukan lane. Ini nih, one lane street Philippine. Terus yang by Nazar nih sidewalk, udah. Itu doang. Sama yang ini nih Pak. Bukan, oh street ini juga nih, street light. Bukan. Apa tadi? Sidewalk bukan. Oh ini interchange. Ini interchange juga. One way traffic ini. Mana Pak ya? Ini ada marking ini. Gak kepake sama saya. Oh sama costless road. Costless road juga kepake. Banyak sih Pak. Nanti saya tulis deh di deskripsi. Yang jelas kalau mau jalan kayak gini, yang kokar saya sih, saya seneng sih. Saya di sini tuh lebih seneng jalanin ya sama parkiran daripada hasil posisi taman bermainnya nih. Saya gede ini Pak. Tuh, asik ya. Oh ya nanti kedepannya saya udah bikin online map Pak. Jadi kalau mau mabar kita cobain aja ya. Kita bikin bareng-bareng. Saya nggak ngerti caranya. Bukan nggak ngerti caranya. Kemarin asal upload aja. Ternyata emang harus pakai koin ya. Jadi udah terlanjur kirim online, ya udah mau nggak mau kita cobain aja Pak. Minggu depan ntar saya kasih tahu apa nama mapnya, apa passwordnya. Yang jelas saya pengen bapak-bapak ikut juga main Pak. Nanti saya kasih ini deh kredit di akhir video siapa aja yang ngisi map kita Pak. Jadi gitu Pak, cukup sekian nih, saya kasih lihat dulu semuanya ya. Dan kesimpulannya ini mobil datang dari sini cit. Mau langsung parkir ke sini bisa atau parkir sini bisa, jalan tok masuk sini ya. Kita pertama kali masuk kita udah dikasih info nih. Ini kita mana kok ketinggalan Pak? Ini loh information desknya, perlu dong information desk kita kasih dulu. Ya Allah, satu doang yang masih benar. Gara-gara itu doang loh Pak. Nah, dah. Masuk pokok ada information desk. Warna pertama ada round and round katanya. Di sini semua taman bermain pakai solar panel ya, hemat energi terbarukan katanya. Sini pak. Oke, nunggu anaknya main ginian, bapak ibunya bisa beli makan atau minum dulu di sini.
dari sini pok 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 kita naik nih. Ini biang lala, ini karusel ya. Eh, ini karusel. Ini namanya apa nih? Ferris wheel. Naik ke Ferris wheel, tat. Udah, anak mau main-main, pek di sini. Lanjut ke sini nih, ada namanya ulil kalau di Dufan tuh yang kecil. Nah, di sini anak sama bapak bisa main nih. Nah, terus udah selesai, ini ke sini. Nah, di sini tergantung nih, anak-anak kecil suka nggak mau. Yang udah SMP SMA mau katanya. Oke, sini. Dari sini selesai, keluar. Nah, di sini ada cabang nih. Mereka bingung mau naik kora-kora atau naik apa namanya? Drop tower. Ya satu-satu kesini dulu deh. Ini kurang efisien sih sebenarnya. Naik sini, udah turun sini naik kora-kora. Terus lapar. Jangan, jangan makan dulu. Kita mau naik roller coaster. Naiklah roller coaster dulu. Pek tuh. Ih, ada yang ngantri ya? Ih, hebat hebat. Dengan trim selesai, ini bapak ibunya aja yang main, anaknya nggak mau, main bumper car aja. Udah main bumper car udah selesai. Nah di sini nih ngedinginin badan nih, kita masuk ke gedung, ada arcade game. Di sini udah mulai capek capek makan, di sini makan kenyang. Di sini ada kafe, terus jualan apa namanya merchandise. Dah sekarang pulang deh, pulang set lewat jalur sini, sat keluar. Ya gitu pak ceritanya, alurnya ngalur ngidul tapi ya namanya juga game ya pak ya. Iya gitu aja, saya pamit, sampai jumpa di online map pak. Mudah-mudahan ya kita bisa main bareng. Ya saya pamit, bye, assalamualaikum.